Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Oke. Kita coba klik dulu Microsoft Word. Oke, banyak dari kita mempunyai Microsoft Word. Kemudian ada gambar seperti ini ya. Microsoft Office Activation Wizard. Ada istilahnya selalu muncul seperti ini ya. Nah, ini bagaimana cara menghilangkannya? Ya, kita coba hari ini kita coba menghilangkan gambar tersebut ya, atau kode seperti itu ya. Baik. Oke. Kita tekan di sini ya, Windows Explorer. Ya. Kemudian kita cari local disk C. Local disk C adalah tempat yang pada umumnya adalah software-software kita yang di program di sana ya, diinstal di sana ya. Kalau kita menginstalnya di local disk D ya, di disk D. Cuma umumnya adalah di local disk C. Oke, kita klik di sini program file x86. Ya. Kemudian kita cari di sini adalah common files ya. Setelah itu kita cari lagi Microsoft Share ya. Selanjutnya kita cari di sini adalah Office Software Protection Platform. Oke. Ya, di sini ada USB Prime. Nah, kita klik kanan. Kemudian kita klik Run as Administrator. Kita coba ya. Oke, kita biarkan saja. Ya. Tadi sudah ya, ada tanda-tanda kalau sudah selesai ya. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Kita coba lagi ketik Microsoft Word ya. Kita coba apakah berhasil lah. Ternyata berhasil kan. Tidak ada tanda aktivasi Office lagi. Oke. Sekian dari saya. Silakan mencoba.